Selamat datang di Who Wants to be Millionaire. Baik, untuk peserta pertama, pertanyaannya adalah dalam game GTA San Andreas, apa kode untuk menambah darah atau armor? Ke atas, ke kanan, ke kiri, ke bawah. Iya, 500.000 untuk Anda. Pertanyaan selanjutnya, apa ciri khas yang dimiliki oleh ajudan pribadi? Oh, punya. Iya, 1 juta untuk Anda. Pertanyaan selanjutnya, lengkapilah lirik lagu berikut ini. 1-1, aku sayang ibu. 2-2, ayah sayang anak. Iya, mohon maaf kalau salah. Pertanyaan selanjutnya, mau call friend apa tanya ke sebelahnya? Oke, baik. Untuk Mas yang di sebelahnya, pertanyaannya adalah, orang yang tidak senang melihat pencapaian orang lain disebut orang ngiri. Apakah sebutan untuk orang nganan? Human rights. Sorry. Human rights. Iya, tepat sekali. 3 juta untuk kalian. Panji Pragiwaksono tengah menjadi perbincangan perdebatan Panji dengan host Total Politik Ari Putra dan Budi Adiputro soal dinasti politik menyita perhatian publik. Panji secara tegas menolak praktek dinasti politik sebab menurutnya praktek ini menghancurkan sendi-sendi demokrasi. Hal ini kemudian yang kerap membuat Panji bersuara. Politik dinasti. Kan itu kan hak warga negara, Bang, mau lu dinasti mau enggak ya. You saying this? Ya, ini kan you saying this. Ini pernah Ari Putra saying this. You saying this. Ini pernah digugat orang ke MK dan diterima oleh MK loh. Awalnya Panji kaget dengan pernyataan Ari. Ia seakan tidak menyangka Ari membenarkan praktek dinasti politik. Perdebatan kemudian berlanjut. Ari Putra mengutip pendapat Mahkamah Konstitusi yang membolehkan dinasti politik. Tidak puas dengan jawaban tersebut, Panji kembali menegaskan dan meminta pendapat Ari Putra dan Budi Adiputro. Panji berkeyakinan dinasti politik adalah salah. Lebih lanjut, Panji kemudian meminta ketegasan Ari dan Budi Adiputro soal politik dinasti. Ke kiri, ke bawah. Gue ganti bahasanya. Jadi menurut lu dinasti politik? MK. Ini MK, pendapat MK. Ini gue nggak nanya ke MK, gue nanya lu. Iya kan, gue sebagai warga negara konstitusional dong. Kan gue berbicara hak warga negara. Tapi punya opini kan? Iya. Lu kan? Punya opini nggak? Apa? Terhadap ini punya opini nggak? Oh, punya. Opini lu apa? Opini. Punya. Opini lu apa? Gue Asian value gue. Man, cut that stupid shit. Just say what you mean. Ia lalu menjawab bahwa politik dinasti adalah human right. Panji kembali kaget, lalu menyampaikan argumennya soal dinasti politik. Menurutnya, dinasti politik lebih banyak keburukannya. Jauh sebelum dipermalukan Panji Pragiwaksono, host Total Politik Ari Putra dan Budi Adiputra rupanya sempat bermasalah dengan pengamat politik Rocky Gerung. Peristiwa itu terjadi saat Rocky Gerung menjadi salah satu bintang tamu dalam forum diskusi di podcast Total Politik. Kala itu, Rocky Gerung mempermasalahkan pembahasan yang dianggap menghina perempuan. Ia jengkel dengan para host yang justru malah mewadai pembahasan sensitif itu. Seakan miris dengan hal tersebut, Rocky pun menyebutnya sebagai patriarki. Agak berjarak sekarang ini. Pak Rocky melihat dilema itu nggak, Pak Rocky, sekarang? Nggak ada dilema di situ. Dilema saya adalah kalian ngomong politik itu seolah-olah tukar tambah istri muda itu. Kan itu buruk sekali kan? Jadi Anda mulai dengan satu grammar yang menghina perempuan. Oh, ada istri muda nanti diganti itu. Oh, ada apa namanya? Poligami itu apa? Dari segi itu otak kalian itu patriarkis semua kan? Jadi ngapain pilih partai-partai yang wakil-wakilnya di sini patriarkis? Termasuk dua dungu ini. Ngapain you layani pembicaraan yang memakai term-term yang bukan ethics of care? Demokrasi, kita bicara tentang demokrasi itu Anda tulis tuh liberalisme tuh freedom, equality and justice tuh. Lalu Anda bilang, oh itu gampang tuh, ada istri muda yang lagi diincar tuh. Apa dasarnya? Coba kita bongkar tuh cara berpikir itu. Kayak itu memuakkan sebetulnya kan, disgusting. Bicara tentang masa depan keadilan tapi pakai grammar yang merendahkan perempuan. Itu pengantarnya tuh. Itu dilema saya di sini. Satu. Dan karena dilema itu nggak pernah kalian selesaikan, maka gue pulang. Pak Rocky. Waduh, Pak Rocky lagi ke belakang dulu, Pak Rocky. Oke. Tadi Pak Rocky. Kita lanjutkan gitu. Rocky bahkan menyebut kedua host tersebut dengan sebutan dungu, yang mana panggilan tersebut mengandung konotasi negatif. Rocky lalu semakin muak dengan pembahasan tak bermutu. Rocky akhirnya memilih untuk meninggalkan forum alias walk out. Lu pro, menurut lu dinasti politik nggak apa-apa? Say it. Ya nggak. Ini human rights. Dinasti politik salah atau tidak?
Human rights. Say it. It's not the question, Ari Putra. Ini bukan. This is your talk show. This is not my question. Gue Asian value gue. Man, cut that stupid shit. Just say what you mean.